Persebaya Surabaya kabarnya akan merombak pemain asingnya untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Beberapa pemain asing langsung dikait-kaitkan dengan Persebaya Surabaya. Satu di antaranya adalah bek kanan berlabel timnas Thailand, yaitu Tristando. Tristando kemungkinan besar akan mengisi pemain asing slot Asia yang dimiliki Persebaya Surabaya untuk musim depan. Peluang Persebaya Surabaya mendatangkan Tristando cukup lebar. Pasalnya Tristando kini sudah berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Bangkok United pada 22 Desember tahun 2022 lalu. Secara kualitas tentu Persebaya Surabaya tak perlu meragukan sosok Tristando. Sebelum berkarir di klub-klub Thailand, Tristando pernah membela klub Liga Utama Prancis. Oleh karena itu, Persebaya Surabaya tak perlu ragu dengan kualitas serta pengalaman dari Tristando di dunia sepak bola. Wajar jika Persebaya Surabaya kepincut mendatangkan Tristando yang memiliki pengalaman serta kualitas yang tak perlu diragukan lagi. Selama membela Bangkok United, Tristando mampu mengoleksi 6 gol dan 11 asis dari 107 penampilannya. Dan paling mencolok adalah ketika Tristando berseragam Wang Tong United. Tristando mengalami pernaikan performa selama membela Wang Tong United hingga bisa mengoleksi 10 gol dan 28 asis dalam 108 pertandingannya. Menantikan apakah Persebaya Surabaya benar-benar bakal mendatangkan Tristando untuk musim depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.